Halo guys, selamat datang di channel saya. Di depan ini ada sebuah tru Isuzu Biga. Kalau di Jepang namanya ini Isuzu Forward. Ini dia eksteriornya. Perubahannya dengan yang sebelumnya di grill. Lampu masih seperti yang sebelumnya. Yang di bawah ini kalau macam versi Thailand lampunya di headlampnya di bumper. Jadi di sini jadinya dummy. Tapi kemungkinan bisa dimodif. Ini bisa dibuka. Bumpernya. Sektor kolom itu dia. Chamber brake-nya. Berarti remnya sudah full air brake. Ini axle depannya ada engine cover. Lanjut, sudah baut roda sudah ISO 10, 10 baut roda. Ini posisi axle-nya lebih agak lebih maju ke depan daripada yang sebelumnya, dan front axle nya ini lebih lebar, fender depannya lebih lebar, footstep nya cuma satu. Tangki solar 200 liter, ini filternya, ini bagian belakang kabin. Ini untuk kabin jungkit. Ini untuk power steering. Ini cairan coolant. Isinya bukan melon ya. Ini suspensi kabinnya masih semi floating. Transmisinya Eaton ES1109. Selebihnya bisa lihat di deskripsi. Mesinnya 6HK1. Sudah common rail. Dia fuel railnya. Ini sasisnya. Ini torque rod-nya sudah tipe V-stage seperti truk Eropa macam Volvo sama Mercedes. Ini bogi belakangnya, spare-nya Trunion. Ini chamber belakangnya dengan spring. Ukuran ban ini dia 11 inci dengan pelek rim 20, belum tubeless. Letak brake chambernya bagus, agak tinggi. Lampu belakang seperti yang biasanya. Ini rear springnya, aki, ini air tanknya, knalpot, tangki udara, air dryer, ini air filter, filter udara, ini snorkel. Oh ya, turbonya merek Ihi. Ini kompresornya masih single. Kompresor jomblo. Dan kita ke interior. Ini akses ke kabinnya sangat tidak ergonomis.
handle buat PTO karena ini sasis untuk dump truck. Jok supirnya sudah dilengkapi dengan suspensi udara. Ini dia. Sudah pakai balon. Lumayanlah untuk truk lokal. Dan jika Anda mau fixed, bisa seperti ini. Nah, dan jika mau bermain suspensinya seperti ini. Pedal gasnya, pedal remnya tipe pendulum. Material door trim ya seperti biasanya, full plastik. Dan untuk naik ke kabin seperti ini. 1, 2, 3. Ini dia interiornya. Bagian belakang kabin masih trondol. Ini bed sleepernya lebih luas daripada yang melon sebelah. Setirnya belum ada airbag. Ini cluster meternya mantep, tapi layar displaynya masih seperti kalkulator. Setirnya sudah ada tilt dan teleskopik di sini ya. Lampu hazard, power outlet, PTO, power take off, panel AC, sudah ada pengaturan arah semburan, head unitnya single din, press disknya aftermarket. Ini juga aftermarket. Parking brake-nya. Ini untuk exhaust brake ditarik ke belakang. Off, on. Ini wipernya. Ini untuk inter-axle diff lock. Jadi yang dikunci putaran roda axle depan yang ini sama yang belakangnya yang dikunci. Dan transmisinya ya, kita coba start up. Ini dia suara mesinnya. Respon gasnya ya, bolehlah untuk sebuah mesin diesel elektronik kontrol. Dan ini transmisinya Eaton tapi single double H shift pattern alias bahasa sebenarnya tampar. 9 speed, 8 utama dan 1 crawler. Polanya seperti ini. 1 ah gerak. 2. 3. 3. 4. Range up. 5, 6, 7, 8, low, ini, ah, kerat, ini untuk mundur, crawler. Sudah ada tempat istirahat kaki. Sun visor-nya polos. Ini ruang penyimpanan.
masih standar lah. Seat belt-nya tipe sudah tipe V-track. Oke, sekian dan terima kasih.